Halo sahabat traveling, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengeksplor Curug Barong atau Lewi Benjol. Ini terkenal dengan airnya yang sangat dingin. Saya akan cobain hari ini dan kita eksplor. Sepanjang jalan ada sawah. Menuju ke tempat ini memakan waktu hanya sekitar 2 jam dari pusat ibu kota Jakarta. Kita menuju ke arah Cibadak Sukamakmur. Halo guys, kita menuju ke Curug Lewi Hejo. Di sini ada beberapa curug, ada Lewi Hejo, Curug Cepet, Curug Wondang. Jaraknya agak menuju ke sana. Di depan kita sudah melihat. Lokasi ini memang terletak di dalam kawasan Curug Lewi Hejo. Ini sangat terkenal dengan lokasi hikingnya yang sangat menantang, itu melewati perkebunan kopi, banyak curug-curug yang lain, dan tentunya sangat seru untuk kita kunjungi beramai-ramai. Di kawasan trekking Lewi Hejo ini terdapat sekitar 7 curug. Nah, kesempatan kali ini saya ingin mengeksplor lebih jauh tentang Curug Balong atau Lewi Benjol. Oke guys, kita akan coba ke Curug Balong dan Lewi Benjol. Oke, let's go. Jalannya lumayan. Melihat airnya yang sangat bening, tak sabar pun saya langsung ingin mencoba nyebur langsung ke curugnya. Seperti apa dinginnya air di sini? Ayo kita coba langsung, guys. Thank you.
Tak terasa keseruan saya berakhir di sini, namun jangan khawatir teman-teman, kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Ini adalah hari pertama saya trip trekking Lewihejo. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Nantikan trip selanjutnya. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming sound machine, always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years.